Assalamualaikum. Lagi mampir ya? Iya. Apa kabar? Izin main ya Puji. Kamu ditunggu kontennya. Kan? Sehat alhamdulillah. Ini katanya mau main-main. Apa situ ya? Hari ini main ke rumah Fuji. Hai guys, akhirnya aku muncul lagi di YouTube walaupun bukan di tempat aku. Tapi kamu emang udah ini ya? Jalan konten. Ya? Nanti lah fokus kerja ya? Enggak juga sih, fokus main-main. Lagi menikmati hidup aja, lagi namaste. Sosok Atta Halilintar, baru-baru ini sukses kembali menjadi sorotan kalangan netizen. Sebuah unggahan, di laman sosial milik Fujianti Utami Putri, atau yang biasa dipanggil Fuji. Yang diunggah sejak Rabu, tanggal 11 Oktober tahun 2023 di laman sosial TikTok milik pribadinya. Memperlihatkan sebuah momen, saat Atta Halilintar, bersama dengan sang istri Aurel Hermansyah. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah terlihat datang berkunjung ke rumah baru milik Fuji. Mengenakan pakaian senada berwarna kuning, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah nampak terlihat sangat kompak. Keduanya datang berkunjung ke rumah baru milik Fuji untuk bersilaturahmi, ungkap Atta. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah nampak berbincang-bincang dengan Fuji di rumahnya. Tak sedikit momen yang mereka semua abadikan di laman sosial media miliknya. Termasuk saat Atta Aurel dan juga Fuji terlihat asyik membuat beberapa konten TikTok. Namun, ada beberapa momen yang akhirnya membuat para netizen menjadi salah fokus. Yaitu, saat tatapan Atta Halilintar terhadap Fuji yang membuat banyak netizen menuai komentar. Tatapan Atta Halilintar kepada Fuji sukses membuat netizen heboh melihatnya. Saat Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah juga Fuji memainkan sebuah tren di TikTok. Tatapan Atta kepada Fuji tersebut terlihat tak hanya sekali, hingga membuat banyak netizen berasumsi. Kini, unggahan momen Atta Halilintar menatap Fuji pun seketika viral dan berhasil menjadi trending topic. Ada yang merhatiin tatapan Atta Halilintar ke Fuji, tulis komentar netizen. Namun, baik dari pihak Atta maupun Aurel juga Fuji, terlihat tidak menanggapi cuitan-cuitan komentar tersebut.